Saudara beberapa saksi hari ini diperiksa yang diyakini penasihat hukum Pegi Setiawan akan memberikan keterangan alibi bagi Pegi saat kasus pembunuhan Vina terjadi 2016 silam. Bagaimana kesaksian itu bisa mempengaruhi status hukum Pegi di masa datang? Kita akan bahas bersama Kapolda Jawa Barat 2016 hingga 2017 Anton Charlian, Panton selamat malam. Selamat malam Mbak Lipi. Kita juga akan sapa malam, Marwan. Pak Marwan. Siap, kita juga akan sapa Marwan Kuswandi, penasihat ya, hukum Pegi Setiawan. Pak Marwan selamat malam malam selamat malam jenderal saya alam. ke pak Marwan dulu ya Panton ya Pak Marwan jadi apa kesaksian yang meringankan Peggy hari ini yang bisa meyakinkan uh, pihak kepolisian untuk melepaskan Peggy dari tahanan? Yang hari ini mbak ya kebetulan saya hari ini tadi ke DPR mbak DPR RI saya mbak laporan ke Komisi 3. yang ke Bandung itu adalah tim yang lain. Iya alibi apa untuk ya, kemudian yang kemudian bisa dibangun dari tujuh saksi totalnya ya Pak Marwan? ya semuanya menguatkan dari kesaksian itu mengatakan kalau si Peggy Setiawan ini yang klien kami ada berada di Bandung. Dan banyak lagi diperkuat oleh petunjuk-petunjuk lain. Kenapa saya bilang petunjuk-petunjuk lain? Saya sudah membaca mbak putusan dari pengadilan. Putusan pengadilan itu mengatakan mbak ya, kalau Peggy yang dimaksud adalah Peggy alias Perong. Bukanlah Peggy Setiawan. Itu satu. Yang kedua, pada tanggal 27 setelah kejadian, saya bertanya kepada ibunya, apakah pihak kepolisian datang ke sini? Dijawab sama ibu, ada. Cuma satu kali. Setelah itu tidak pernah datang lagi. Saya tanya, Peggy Setiawan ada di mana? Peggy Setiawan ada di Bandung. Kalau memang benar Peggy Setiawan yang melakukan, pasti polisi akan mengejar ke sana. Itu satu, Mbak. Yang kedua yang saya tanyakan juga, di putusan pengadilan, di sana dikatakan, Mbak, Andi Dani itu melakukan pemukulan dan melakukan pemerkosaan. Sementara Peggy alias Perong, tapi perlu bawain. Peggy atau Perong itu bukanlah klien kami. Dia okay. hanya membuka baju dan meraba payudara dan mencium, tidak memperkosa. Yang ketiga, dia menusuk daripada korban ini menggunakan samurai pendek. Saya membaca di dalam putusan juga penyebab kematian tersebut bukan karena tusukan. Nah ini makanya saya di sini saya sampaikan bukan berarti saya mengatakan Peggy alias Perong adalah klien kami. Peggy klien kami adalah Peggy Setiawan. Di sini kami mengatakan dan kami berkeyakinan klien kami adalah salah tangkap. Untuk itu kami minta kepada pihak kepolisian, Tadi kami saya datang ke Komisi 3. Bukan berarti saya minta ke Komisi 3 untuk mengintervensi pihak kepolisian, tetapi Komisi tiga tersebut adalah asetatif kami, perwakilan kami, agar okay. memonitor perkara ini mbak. Oke okay, mbak. Uh, mohon jangan dijelaskan secara detail soal uh, konten seksual tabi, tadi, tapi intinya Anda meyakini bahwa uh, Peggy alias Perong bukan aktor utama meskipun itu bukan klien Anda. Klien Anda itu adalah Peggy Setiawan, jadi ini adalah dua hal yang berbeda begitu so ya? Betul, betul. betul Oke, okay. saya ke Pak Anton. Pak Anton, uh, seberapa uh, besar pengaruh alibi dalam rekonstruksi sebuah kasus? Saya kira alibi dalam sebuah kasus itu sangat besar. Itu adalah sebetulnya salah satu hak terdakwa untuk membela diri. Apakah pada saat kejadian tersebut terdakwa itu ada di TKP atau tidak? Jadi untuk mencocokkan waktu apakah seseorang terutama terdakwa ada di TKP atau tidak. Jadi apabila bisa membuktikan bahwa terdakwa itu tidak ada, itu banyak dari jurisprudensi jurisprudensi baik di Indonesia maupun di seluruh dunia bisa mengakibatkan terdakwa dibebaskan. Namun itu pun juga apabila didukung oleh saksi dan alat-alat bukti yang lain yang sangat kuat itu kekuatan alibi. Tapi artinya gini, Pak Anton, ini kan sudah kejadian 8 tahun lalu, seberapa besar alibi ini kemudian uh, posisinya sama dengan kasus yang baru terjadi. Nah, masalah alibi ini kita pun juga saya sangat menghormati Pak Marwan sebagai pengacara tentu saja harus membela klien dan ini pun juga saya tanyakan berkali-kali kepada tim penyidik. Tolong ini jangan sampai salah tangkap. Apakah benar yang ditangkap ini adalah uh, PS Saya belum berani menyatakan karena ajar praduga tak bersalah. (assumption hmm. of innocence. Jadi nah, dari penyidik dikatakan, "Pak, ini yang kami tangkap itu Baik alibinya maupun identitasnya benar, dari mana kebenaran itu bisa diyakinkan atau dibuktikan. Satu keyakinan itu bisa dibuktikan adalah eh, dengan waktu pertama kali diadakan penggerebekan. Waktu pertama kali diadakan penggerebekan itu rumah. Ps yang ditunjukkan oleh para tersangka yang saat itu menunjukkan rumahnya, kemudian kedua, ps yang sekarang ditangkap adalah ps yang nama aliasnya adalah Robi, yang nama aliasnya adalah e, juga Perong. Nah, kemudian juga yang bersangkutan, juga pada saat itu, adalah punya ada punya eh, motor yang namanya motor smash Dan ternyata STNK-nya juga pada 2016 atas nama yang bersangkutan. Itu eh, apakah kalau ada kesesuaian-kesesuaian yang signifikan lebih dari satu, itu indikasinya sangat kuat. Kemudian kedua, walaupun di sini sekarang sudah ada eh, tujuh saksi, tapi asalnya, semua saksi juga menunjukkan uh, PS sekarang. Nah, sekarang yang jadi saksi yang masih sampai saat sekarang ini menguatkan itu ada uh, empat saksi. Empat saksi yang menguatkan bahwa itu saudara PS. Oke, okay. bahwa saksi ini adalah rawan. Bagaimana kualitas saksi itu sendiri? Kualitas saksi itu sendiri dikatakan bahwa itu adalah temannya, teman SD-nya, teman SMP-nya. Hanya kenapa ijazah itu disita? Karena untuk menilukan bahwa benar tidak yang bersangkutan ini satu SD satu SMP dengan saksi yang ada. Oke, Panton, maaf saya potong, tapi kan paling tidak setidaknya itu butuh dua uh, alat bukti untuk menetapkan seseorang, bukan begitu? Betul jadi itu itu memang namanya, kesaksian itu diakui, tapi tidak hanya kesaksian saja untuk untuk menetapkan seseorang itu jadi tersangka, betul begitu kan, Panton? Betul sekali itu namanya bukti yang cukup atau bukti permulaan yang cukup. Okay. Satu saksi bukan saksi, ulus testis, nulus testis. Di sini ada saksi yang disebut keterangan saksi. Ada juga saat itu keterangan daripada alat-alat uh, bukti yang lain. Alat bukti yang lain apa? Satu ijazah. Baik. Tua motor hmm. gitu kan. Ini saksinya pun juga lebih dari satu. Dan petunjuk-petunjuk bahwa telah terjadi kejadian tersebut dan yang menyatakan bahwa PS ada di TKP itu. Anton, mohon maaf, motor. ini saya potong lagi. Motor itu kan tidak bisa dijadikan barang bukti langsung uh, ketika uh, uh, terjadi kasus pembunuhan ataupun penganiayaan terhadap Vina. Betul, tetapi itu salah satu petunjuk bahwa pada saat itu ada motor tersebut. Oke, sekarang Dis gini. Bukan langsung, tetapi yang berhubungan dengan saat itu adalah bukti petunjuk, tetapi yang langsung itu kan ada mandau, ada juga e, bambu atau balok, e, kemudian juga ada baju yang ada bercak darahnya. Pantai mohon justru, izin, ini kan kalau ya. kita bicara motor, itu kan sebetulnya bisa dimodifikasi, bisa dikatakan mirip secara visual. Itu kan harus dikonfirmasi dari nomor polisi, dari nomor rangka, untuk betul meyakini bahwa itu adalah motor yang sama, bukan begitu, Pak? Betul sekali dan ini sudah diidentifikasi juga oleh e, apa tim penyidik gitu kan bahwa okay. pada tahun 2016 mempunyai motor smash walaupun motor itu sendiri kan bisa dirubah setiap waktu setiap saat sekarang ini Baik. makanya ini pun juga akan akan nanti diklarifikasi apakah e, tajam atau tidak Patung. tapi yang paling penting sebetulnya kalau untuk menunjukkan alibi ...sekarang ini bisa melalui IT. Oke, Pak maaf saya potong ya. Kita bergeser ke kesaksian Saka Tatal, mantan narapidana yang sempat diberikan foto... ...oleh pihak kepolisian DPO yang saat itu dianggap Pegi alias Perong. Yang uh, dikatakan oleh Saka Tatal yang hari ini diperiksa di Polda, di Polda Jawa Barat... ...menyatakan uh, foto yang diberikan pihak kepolisian saat itu ketika masih jadi DPO... ...beda dengan fotonya Pegi Setiawan. Bagaimana dengan hal ini? Kalau hal tersebut kan ini makanya saya tanyakan, bagaimana kualitas saksi itu sendiri? Kualitas saksi itu adalah teman SD-nya, teman SMP-nya. Kalau teman SD, teman SMP tentu saja sudah sangat mengenal betul yang bersangkutan dan juga saksi di dekat SMP 11 itu sendiri kenal betul dengan yang namanya PS. Dan Oke. ini sudah ditunjukkan melalui tata cara tersendiri. Apakah betul yang ditangkap ini yang bersangkutan? Nah sampai saat ini mengatakan bahwa yang ditangkap saat ini menurut para penyidik adalah benar, sebagaimana yang disebutkan dalam DPO. Terdabat. Anton saya ke pengacara ya, saya ke Pak Marwan. Pak Marwan dengan apa yang disebutkan dan dijelaskan Pak Anton tadi, anda masih yakin klien anda bisa dibebaskan? Mohon izin Jenderal, saya berseberangan sama Jenderal tidak apa-apa so -so gitu. gini apa -apa. jendral mau, mau izin jendral mau izin jendral gini jendral saya juga mantan auditor militer ya saya pernah menyidangkan tentara jadi gini jendral kalau saya lihat seharusnya jendral seharusnya ini kasus jadi kemarin itu kan kasus kalau memang mau dituduhkan kepada pedi pegi setiawan kita cek itu kan ada yang menurut keterangan saksi-saksi itu pegi itu menusuk menggunakan samurai seharusnya samurai itu dicocokkan. Ada nggak sidip jarinya Peggy Setiawan ini di samurai? Kalau ada, nah itu baru kita nggak bisa mengelak lagi. Ini tidak ada. Dan satu, yang kedua, seharusnya di bajunya Peggy, katanya kan si Peggy itu mengapit daripada korban ini di motor. Seharusnya ada bekas darah di baju Peggy. Seharusnya dites DNA-nya. Ini tidak ada. Kalau hanya sebagai ijazah, hanya kakak, hanya motor, itu tidak ada hubungan sama perkara ini. Ini menurut saya begitu, Jenderal. Oke, Pak Marwan. Pak tanggapan saya ini. Pak Marwan, uh, saya mau tanyakan soal ya. surat yang kabarnya orang tua Pegi ingin bersurat ke Presiden. Itu uh, apa yang kemudian diharapkan dari orang tua Pegi? Dibebaskan langsung? Ya, kita minta dibebaskan dan ditutup perkara ini. Bukan hanya dibebaskan, memang orang ini tidak bersalah kok. Oke. Tidak ada bukti yang menguatkan, Mbak, untuk perkara ini. Makanya saya bilang... Berulang kali saya sampaikan ke rekan-rekan wartawan, udah tutup aja per perkara ditutup aja, kak jangan dipaksakan. Nanti siapa yang kemega, kalau memang memang dilipat kejaksaan, oke, okay. kalau memang kejaksaan berani untuk memegang bola panas ini, kami siap menghadapinya. Baik, saya terusang saja, Mbak. Saya okay. tertarik sekali, Mbak, untuk, untuk ini, untuk uh, membantu dalam perkara ini. Kita tunggu nanti perkembangan kasusnya. Terima kasih Pak Marwan, oh, terima siap. kasih Pak Anton sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Terima kasih atas waktunya.